Yang Di-Pertuan Agong sokong cadangan penggubalan undang-undang bagi menangani penyebaran berita palsu dan fitnah di media sosial. Dalam hal ini, berita amat menyokong cadangan untuk menggubal undang-undang bagi menangani penyebaran berita palsu dan fitnah di media sosial. Dua orang awam cedera dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Ampang-Yap Kwan Seng. Laporannya di hari ini 8 malam dan esrawani.com.